Kapol Subsektor Pondok Indah Ibda M. Natsir selaku pawas melakukan giat operasi cipta kondisi di sebuah halte di bilangan Pondok Indah Mall Kebayoran Lama, Jakarta. Dalam melaksanakan giat, Ibda M. Natsir menemukan sekelompok anak-anak remaja yang sedang berkumpul dan segera dilakukan penggeledahan terhadap para remaja tersebut. Dalam pemeriksaan, tidak ditemukan barang-barang terlarang termasuk senjata tajam. Lalu para remaja tersebut kemudian disarankan untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Dari Jakarta, Ibda M. Natsir, Tribrata TV, salam Tribrata.